tahun 2020. Kali ini anak-anak akan berini informasikan kali ini mengenai tema keluarga, yaitu perlengkapan atau peralatan yang dipakai oleh ayah atau apinya, ada menyebutkan api, kemudian ada menyebutkan bapak, ada papi, kemudian ada juga abi. Nah, itu sama saja penyebutannya, yaitu sosok ayah seorang laki-laki, ya. Perhatikan, ini adalah benda. Gambar rupa bendanya yaitu kemeja. Kemeja ini digunakan oleh ayah biasanya untuk aktivitas yang formal atau kegiatan yang formal seperti pergi ke kantor, kemudian ada suatu acara. Nah, ini adalah kemeja. Ya, kemeja. Kemudian celana panjang. Ini adalah celana panjang yang disebut, kalau yang berwarna biru namanya celana jeans. Ya, berbahan jeans. Dan ini adalah celana panjang. Dan biasanya juga dipakai oleh seorang laki-laki. Ya, boleh bapak. Nah, ini biasa dipakai nih. Ini adalah pakaian yang dipakai laki-laki. Ya. Namun sekarang baik kemeja ataupun celana panjang ini bisa juga digunakan atau dipakai oleh seorang wanita atau perempuan, karena sesuai dengan perkembangannya pakaian ini atau baju ini bisa dibuat bisa untuk laki-laki ataupun perempuan, ya, tergantung ukurannya. Namun awalnya ini digunakan untuk laki-laki, ya. Kemudian ada ikat pinggang atau gesper. Nah, ikat pinggang ini digunakan di bagian pinggang untuk digunakan untuk apabila celana atau yang digunakan kebesaran, kemudian celana ini kemudian menggunakan ini, ada tali pengikatnya dan ada ukuran tepatnya, maka ini bisa digunakan untuk mengikat celana agar tidak kebesaran. Ada juga sebagai penghias di bagian celananya, yaitu di antara lingkar pinggangnya. Ya, ada hiasan juga loh. Ada ayah yang menggunakan ini sebagai hiasan di pinggang. Ya, tidak hanya untuk mengecilkan celana. Ya. Berikutnya ada gambar sepatu. Nah, sepatu ini adalah alat atau perlengkapan yang dipakai di kaki. Bentuknya kalau laki-laki, nah, nih bentuknya nih seperti ini nih, bapak-bapak, anak-anak di rumah ada tidak yang punya seperti ini, bapaknya memakai ini. Biasanya digunakan untuk pergi ke kantor. Nah, menggunakan seperti ini, ya, namanya sepatu. Berbahan biasanya bahannya kulit. Ini sepatu, sepatu ayah. Berikutnya adalah jaket. Jaket ini sebenarnya bisa dipakai oleh anak, ayah atau ibu, namun modelnya yang seperti ini biasanya digunakan oleh seorang ayah. Ya, jaket laki-laki, jaket laki-laki. Nah, namun ada juga jaket perempuan. Oke. Jaket. Setelah Burini informasikan perlengkapan atau perangkat atau peralatan yang dipakai ayah, Burini akan informasikan apa saja yang dipakai oleh ibu. Ibu biasanya menggunakan ini. Ini adalah dress. Ya, ini adalah dress atau pakaian yang dipakai oleh ibu. Nah, ada yang berbentuk bawahnya seperti rok yang langsung saja. Nah, ini adalah pakaiannya. Biasanya bisa dipakai kepada saat acara pesta. Nah, ada juga pakaian tidur ibu yang disebut adalah duster. Nah, sama seperti ini namun berbeda modelnya, ya.
sini disebutnya dress. Tergantung pemakaian yang digunakan pada saat kapan. Nah, ada juga yang panjang itu disebutnya duster, digunakan pada saat mau tidur. Dress. Ada lagi, untuk menghias jarinya, ibu biasa menggunakan ini. Ada tahu apa ini? Apa benda apa yang boleh diperlihatkan? Ini adalah cincin. Cincin ini biasanya yang seperti ini digunakan oleh ibu. Nah, yang ditaruh di bagian di jarinya. Cincin. Kemudian adalah rok, sama seperti kayak dress, ini adalah bagian bawah. Bagian bawah yang taruh di bagian pinggang atau di bagian perut. Nah, ini disebutnya rok. Ya. Begitu juga ini adalah baju. Sama seperti baju model yang berbentuk atau model perempuan. Nah, itu saja yang Bu Rini informasikan mengenai alat atau perlengkapan yang dipakai oleh ayah maupun ibu. Setelah anak-anak saksikan tadi, benda-benda yang dipakai oleh ayah atau ibu, anak-anak silakan kerjakan materi yang Bu Rini bagikan, yaitu memasangkan benda yang dipakai oleh ayah maupun ibu. Ya, tinggal dikasih garis, ya. Itu saja tugasnya. Bu Rini tunggu hasilnya. Ini sangat gampang kan? Anak-anak pasti hebat bisa mengerjakannya. Oke? See you. Bye-bye.